ketahui di sini 4 pangkat 3 sama dengan titik 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 dikali titik 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 dikali titik 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 dikali sama dengan titik titik titik. Ditanyakan isilah titik titik dengan benar. Nah, kita jawab ya. Konsep yang kita gunakan adalah apakah 3 itu sama dengan A dikali A sebanyak 3 kali. Gitu. Jadi di sini hasil dari 4 pangkat 3 itu sama dengan 4 dikali 4 dikali 4. Hasilnya berapa? 4 dikali 4 ini adalah 16. Kita kalikan 4 lagi, hasilnya adalah 64. Maka ini saya tulis 64. Jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa nilai dari 4 pangkat 3 adalah 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan 64.